إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa mencurahkan karunia dan kenikmatannya kepada kita sekalian, yang mana nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang Allah curahkan dan anugerahkan kepada kita. Nikmat itu disyukuri dengan kita terus menambah ketakwaan kita kepada Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Ali Imran 102. Siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah, dia akan menambah dengan nikmat-nikmat lainnya pula. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, maka azab Allah amatlah pedih. Ingat pula, siapa saja yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang akan bisa menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tiada orang maupun siapapun jua yang mampu memberikan petunjuk kepadanya melainkan Allah itu sendiri. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat dan istri-istri beliau tercinta, serta pada pengikut beliau yang mengikuti beliau hingga pada akhir zaman nanti. Siapa yang bersalawat pada Nabi sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Maksudnya akan diberikan rahmat ataupun ampunannya. Masyira muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Hari ini tanggal 4 Januari merupakan Jum'ah pertama kita di tahun yang baru ini, di tahun 2019 ini. Masih dalam suasana tahun baru Masehi, beberapa di antara kita barangkali masih terngiang ikut andil, bahkan mungkin dalam perayaan tahun baru, pergantian tahun tersebut. Berbagai acara, berbagai macam jenis acara dilaksanakan, digelar. Bahkan kemarin pemerintah kita memberikan instruksi
menyampaikan arahan kepada masyarakatnya agar tidak ikut menyalakan kembang api, agar tidak ikut menyalakan petasan dan lain sebagainya, agar tidak larut di dalam pesta-pesta perayaan tahun baru. Justru pemerintah kita memberikan arahan kepada masyarakat dan warganya agar memakmurkan tempat-tempat ibadah. Ini berlaku secara umum, tidak hanya muslim. Bagi kita yang muslim, kata pemerintah, agar dapat berzikir bersama, berdoa bersama di dalam masjid. Dengan demikian diharapkan agar dapat terhindar dari bala dan bencana. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu saudara-saudara kita yang berada di sekitar Selat Sunda, tepatnya Lampung, Banten dan Jawa Barat serta sekitarnya, telah ditimpa musibah maupun bencana, yaitu tsunami yang diakibatkan dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Tepat menjelang tahun baru Masehi ini, liburan tahun baru Masehi ini, maka melalui tahun baru ini, cara kita menyikapinya, menurut saya pribadi, untuk merayakan tahun baru ini saya tidak mendukung, karena ini merupakan perayaan umat Nasrani. Tetapi jika untuk memaknai, saya pikir tidak masalah memaknainya dengan waktu yang terus berlalu, terus berputar. Artinya kita harus bermuhasabah kepada Allah, harus mengintrospeksi diri kepada Allah, sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Teguran dari Allah, bencana yang barusan saja terjadi, mungkin Allah bermaksud ingin menyambut kedatangan kita kembali untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Maka dari itu, menurut saya, untuk perayaan tahun baru Masehi ini, meskipun saya tidak mendukung untuk peringatannya, tetapi untuk memaknainya, bagi saya itu tidak masalah. Masyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimah. Maka dari itu, mentaubati segala dosa dan juga kekeliruan serta kesalahan kita di tahun yang lalu adalah langkah bijak di tahun yang baru ini. Membangun optimisme serta berusaha memperbaiki segala kesalahan serta mengisi hari-hari yang akan datang dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Jadikanlah harapan dan resolusi kita untuk tahun-tahun yang akan kita lalui semakin lebih berarti. Rasa gembira yang kita rasakan dengan datangnya tahun baru Masehi ini, jadikan sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk mempergunakan umur, untuk mempergunakan usia dan segala fasilitas hidup yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam bani Adam yaumal qiyamah min indi rabbih Azza wa Jalla hatta yas'aluhu an khams an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina aktasabah wa fima anfaqahu wa ma amila fima alim. Tidak akan bergerak kaki manusia pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga ditanya tentang lima hal, tentang umurnya untuk apa ia pergunakan, masa mudanya untuk apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana saja ia peroleh dan kemana ia infakkan, dan tentang ilmunya apa yang ia amalkan.
Jangan di kemudian hari kita termasuk orang-orang yang menyesal karena tidak dapat mempergunakan karunia Allah dengan sebaik-baiknya berupa kesempatan hidup dengan berbagai amal kebajikan hingga kita akan mengalami nasib yang tragis pada saat tutup usia kita. Sebagaimana telah diilustrasikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa'a ahlahumul maut, qala rabbi rji'uni la'anni a'malu salihan fima taraktu kala innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Hingga apabila datang kematian pada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun 99-100. Jemaah solat Jum'ah yang berbahagia, maka tanpa kita harus memperingati tahun baru pun bahwa setiap detik waktu kita adalah hakikatnya kesempatan yang tidak akan datang untuk kedua kalinya. Maka setiap hari, setiap bulan, setiap tahun bahkan itu adalah baru bagi kita dan tidak akan kita alami lagi di keesokan harinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan agar senantiasa kita dalam keadaan mengingatnya dalam kondisi apapun. Saat kita baru terbangun dari tidur sekalipun, "Iza staiqazo falyaqul alhamdulillahillazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi zikrihi." Jika seorang terbangun, hendaklah mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku, tubuhku, dan mengembalikan nyawaku kepadaku, serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Rawahul Tirmizi. Inilah sebagian dari ajaran Nabi untuk kita selalu mawas diri dari setiap inci langkah kita agar tidak jatuh dalam kesia-siaan umur kita. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Semoga setiap detik waktu kita, setiap detik langkah kita sertanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyya bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Sebagaimana